mayoritas umat Islam di luar Wahabi lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan kitab Kaifatul Tauhid halaman 16 dikatakan Tauhid Abu Jahal wa Abu Lahab, bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Orang Wahabi ini menaikkan level derajat Abu Jahal dan Abu Lahab, padahal orang kafir di dalam Al-Quran lebih rendah daripada mereka. Tapi kata Wahabi mereka orang bertauhid. Lalu mereka merendahkan umat Islam. Kata Wahabi dalam kitab itu, Ajibun wa qarib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsar tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladziina yatawassalun bil awliya wassalihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang berkuasa. Jelas lebih berbahaya daripada COVID-19.
Mengapa COVID-19 sudah ada obatnya? Orang kalau divaksin, insya Allah katanya ada kena COVID-19. Tapi kalau virus kelompok di luar Ahlus Sunnah, vaksinnya belum ada sebenarnya. Dan kalau orang kena COVID-19, itu bisa diobati dengan isolasi mandiri. Kalau kena virus aliran sesak, diisolasi bisa tampak menjadinya. Karena ini perlu diterangkan. Nah, pertama yang ingin kita bicarakan pada malam ini, siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini penting, saudara-saudara. Mengapa penting? Kalau dulu umat Islam di Indonesia, apalagi di negeri Melayu seperti di Riau atau di Kampar, di Aceh, di Kupang, itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan orang-orangnya pengikut tarekat Sufi. Kalau di sini rata-rata ya, kalau penduduk Melayu ini, penduduk Minang, Melayu, Aceh, ini banyak yang kena Syafi'i. Ini ciri khas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dari dulu. Kalau sekarang ini di mana-mana, dulu orang tuanya, kakek neneknya, guru-gurunya menganut thariqah, sekarang ini ada yang anaknya atau cucunya membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan dan mensyirik-syirikkan agama. Kira-kira yang seperti ini di Kampar ada namanya. Ada. Dari sini perlu dijelaskan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman, "Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan bahwa umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan terbaik. Yang dimaksud golongan terbaik ini apa? Apa perbedaannya dengan siapa? Yang dimaksud bahwa umat Rasulullah ini golongan terbaik, maksudnya umat Islam atau umatnya Rasulullah ini lebih utama, lebih sempurna, lebih baik, lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih terus berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi artinya bagaimana umat Islam ini lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, lebih baik daripada umatnya Nabi Idris, lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh, lebih baik daripada umatnya Nabi Shalih, lebih baik daripada umatnya Nabi Syu'aib, lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim, lebih baik daripada umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Jadi umatnya Rasulullah lebih utama dari umatnya nabi-nabi dulu yang masih terlebih. Ini yang dimaksud umat Islam lebih utama, umatnya Rasulullah ini adalah golongan terbaik. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Antum tufuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla." Kalian umatku adalah penyempurna 70 golongan. Umatnya Rasulullah ini penyempurna 70 umat nabi-nabi sebelumnya. Namanya penyempurna. Makanan itu kalau makanan penyempurna biasanya paling lezat, paling lembut, paling manis. Istilahnya kita katakan dengan cuci mulut. Padahal bukan cuci mulut, karena setelah itu mulut kotor lagi.
itu maksudnya cuci rasa. Rasanya agak pedas karena masakan lain kiri-kirinya biasanya suka pedas. Saya kalau menggunakan dari yang itu sering disuguhi pedas-pedas, kadang pedas banget. Karena sudah masuk ke mulut, kadang-kadang orang tanya, Pak Yai suka ya pedas? Ya sudah masuk, ya suka. Karena aku bilang gak suka, gak enak. Biasanya habis itu dikasih yang manis-manis, itu menutup makanan penutup. Umat Allah semua, karena umat penutup dalam hadis dikatakan An-Nu'ayruha wa akrabuha alallahi azza wa jalla. Kalian adalah umat terbaik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Nah, dalam bagian ayat ini, dalam potongan ayat ini, dua golongan yang ditolak dengan ayat ini. Yang pertama siapa? Golongan liberal. Liberal mengatakan semua agama sama. Gak betul, gak sama. Sesama agama yang benar saja, umatnya Rasulullah lebih tinggi daripada agama Abraham. Apalagi dibandingkan agama-agama kafir yang ada sekarang. Gak bisa dibandingkan. Karena orang kafir dalam akidah Al-Quran, dalam ajaran Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, yang ada sekarang derajatnya lebih rendah daripada binatang, lebih rendah daripada hewan. Jangan disamakan dengan manusia. Ini orang Yahudi. Yang kedua yang ditolak oleh ayat ini siapa? Orang Wahabi, orang Salafi. Mengapa kata orang Salafi, kata orang Wahabi, mayoritas umat Islam di luar Wahabi lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang Wahabi ini punya kitab, gambar ya, kalau kamu punya tetangga Ustaz Wahabi, punya tetangga Dr. Wahabi, ada Dr. Wahabi di kampung. Dr. Wahabi itu biasanya punya kitab Kasus Syubhat, karena pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau punya kitab yang modern, karena ulama Wahabi sekarang Muhammad bin Ahmad Tashmin, judulnya Kaifa Nafhamut Tauhid. Dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid halaman 16 dikatakan Tauhid Abi Jahal wa Abi Lahab, bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Orang Wahabi ini menaikkan level derajat Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal orang kafir di dalam Al-Quran lebih rendah daripada binatang. Tapi kata Wahabi mereka orang bertauhid. Lalu mereka merendahkan kepada Islam. Kata Wahabi dalam kitab itu Ajibun wa qarib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsar tauhidan lillah wa akhlas imanan bihi minal muslimin alladziina yatawassaluun bil awliya'i wassalihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang berlangsung. Ini bertentangan dengan ayat tadi. Mengapa? Karena dalam ayat tadi umat Rasulullah lebih utama daripada umat-umat para nabi terdahulu yang masih tauhid. Tapi kata orang liberal, semua agama sama. Lebih parah lagi kata Wahabi. Apa kata Wahabi? Umat Islam yang bertawassul lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam kitab Kasyuf Syubhat karangan pendiri Wahabi dikatakan i'lam anna syirk al-awwali ka Abu Jahal wa Abu Lahab wa aqrabihima akhaffu min syirk ahli zamanina min al-muslimin. Ketahuilah syiriknya orang-orang musyrik masa lalu seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang seperti mereka masih lebih ringan daripada syiriknya orang sekarang dari umat Islam. Ini Wahabi. Artinya apa? Wahabi ini akidahnya ada kesamaan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada kesamaan. Mengapa? Karena Abu Jahal dan
kitabnya sudah saya sebutkan. Siap, ini kitabnya punya. Kemudian kita melanjutkan ayat tadi ya, melanjutkan ayat tadi. Jadi dalam ayat ini umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada umatnya Nabi Nabi terdahulu. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia dan lebih utama daripada umat Nabi Nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beribadah? Apakah karena paling lama melakukan amal soleh? Atau karena paling banyak bersedekah dan lainnya? Apakah karena itu? Bukan, bukan karena itu. Karena kalau standar orang lebih utama itu lebih banyak amal ibadahnya, ukurannya banyak ibadah, umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umat-umat para nabi terdahulu. Mengapa? Umat-umat para nabi terdahulu usianya panjang-panjang, badannya besar-besar. Umatnya Nabi Adam usianya rata-rata di atas 1000 tahun. Ada yang 1500, ada yang 1700, ada yang 2000, ada yang 2500. Dan badannya besar-besar. Umatnya Nabi Adam rata-rata tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Umatnya Nabi Adam. Coba pasti Al-Ihsan ini kira-kira banyak kubah itu berapa meter? Mungkin 15 meter atau lebih. Ini umatnya Nabi Adam lebih tinggi daripada ini. Dan umurnya 1000 tahun lebih. Nabi berikutnya, pada masa Nabi berikutnya, oleh Allah badannya manusia dikurangi tambah pendek. Umurnya juga dikurangi tambah pendek. Nabi berikutnya dikurangi lagi. Nabi berikutnya kurang lagi. Sampai nanti kita, Nabi kita ini usianya 63 tahun. Karena Nabi kita ini usianya 63 tahun, maka umatnya rata-rata kurang lebih 63. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Likulli syai'in hasan." Setiap sesuatu pasti ada masa-masa panennya. Wa hasalu ummati baina sittin wa sab'in. Masa-masa panen umatku, masa-masa malaikat maut menjemput umatku antara 60 dan 70 tahun. Ini usianya, badannya pendek-pendek, gak ada yang 3 meter. Gak ada. Jangankan 30 meter, 3 meter gak ada. Orang Indonesia banyak yang tidak sampai 2 meter. Banyak yang di bawah 2 meter. Ini badannya. Nah, jadi artinya apa? Umat Islam ini kalau secara usia, secara fisik, secara amal ibadah kalah dengan orang-orang umum, tapi lebih utama, lebih mulia, lebih dulu masuk surga dan paling banyak masuk surga. Mengapa? Dalam ayat lain dijelaskan, takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa memerintahkan kebaikan dan senantiasa mencegah kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Dimanapun umat Islam itu berada, pasti ada yang ngajak bikin masjid, bikin madrasah diniyah, bikin pondok pesantren, ada yang ngajak takmir akbar, ada yang ngajak bikin acara tahlil, acara yasin, dan acara-acara lain. Dimanapun itu umat Islam berada. Dan kalau ini umat Islam di mana-mana. Karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa keistimewaannya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Justru mayoritas umat Islam senantiasa berpegang teguh, konsisten, istiqomah dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di dalam hadis
Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati lan tajtami ala dalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini bersepakat, berijma, maka ijma kesepakatan itu pasti benar. Ini kalau berijma. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu istiqomah konsisten mengikuti ijma ulama. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah gak konsisten dengan ijma. Mu'tazilah menolak ijma, Syiah menolak ijma, Khawarij menolak ijma. Wahabi bagaimana? Wahabi banyak melanggar ijma. Dulu Wahabi berbeda dengan mayoritas umat Islam dalam 150 masalah. Sekarang lebih banyak. Mereka banyak pelanggarannya. Ini Wahabi. Jadi ketika umat Islam para ulama berijma, maka ijma menjadi standar kebenaran dalam beragama. Kalau umat Islam tidak berijma, tidak bersepakat, maka apa standar kebenaran yang wajib menjadi pegangan dalam hadis itu diteruskan? Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka kalian harus berpegang teguh dengan golongan mayoritas. Nah, di sini golongan mayoritas dijadikan standar kebenaran. Kita wajib berpegang teguh ketika banyak perbedaan pendapat. Nah, ternyata mayoritas umat Islam sampai sekarang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kata para ulama, di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya dipegangi, diikuti oleh mayoritas umat Islam. Sedangkan tanda-tanda aliran sesat ajarannya diikuti oleh kelompok minoritas. Karenanya kalau kita perhatikan aliran-aliran di luar semuanya itu biasanya minoritas, Syiah minoritas, kemudian Mu'tazilah tidak ada sekarang, Zaidiyah minoritas, Imamiyah Khawarij minoritas, Wahabi juga minoritas. Nah, karena minoritas ini menjadi standar kebenaran, maka jangan coba-coba menyalahkan golongan mayoritas. Kalau sampai berani menyalahkan golongan mayoritas, nanti para kuliah, para asatidz, para tengku, para ulama, para kiai, para habaib akan menjelaskan dalil-dalil ajaran yang menjadi pegangan mayoritas. Dan mereka, orang-orang di luar Ahlus Sunnah, dijamin gak bakalan berani menemui para ulama Ahlus Sunnah, walaupun dia ngakunya sebagai singa sunnah. Tapi kalau ketemu ustaz, ketemu mulia kasih wajar, tinggal namanya singa sunnah, tapi sebenarnya menjadi tikus. Tikus ketemu kucing, walaupun ramai-ramai, rombongan banyak orang pasti lari terdiri-diri. Betul? Jangan coba-coba menyalahkan golongan mayoritas. Ini contoh ya, ajaran mayoritas yang disalahkan. Ajaran mayoritas yang disalahkan oleh Wahabi. Umat Islam ini di mana-mana di Indonesia dari dulu, kalau ada keluarganya meninggal dunia, selalu ada kenduri. Apa kenduri bahasa sini? Makan-makan selama 7 hari, ada tahlil, apa? Apa? Tahlilan. Ya ada tahlilan, ada makan-makan. Dari dulu begitu Wahabi datang, kata mereka tahlilan sesat, makanan di acara tahlilan sesat. Mereka tak ada kaki, itu maksudnya sesat.
menulis lembar berjudul As-Shadaqatu 'anil Bayyin, anjuran sedekah untuk orang mati. Orang itu kalau sudah mati, keluarganya dianjurkan sedekah. Hadis yang disampaikan Imam Nawawi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna rajulan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitan nafsaha wa anfusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Karena meninggalnya tiba-tiba, entah kena COVID atau kena apa, tapi dulu belum ada. Saya kira seandainya ibu sempat berkata-kata, berbicara, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha aqulil tasaddaqtu 'anha? Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu." Nah, ini sedekah untuk orang mati itu sama. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Begitu hadis ini disampaikan, hadis-hadis yang lain juga disampaikan. Ada orang Wahabi dari negeri Penang, Malaysia, kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Gak ada yang melarang. Siapa yang melarang? Kata dia. Padahal kamu yang melarang orang Wahabi. Kata si Wahabi itu, kalau mau sedekah untuk orang mati, gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi jangan pakai makanan, jangan pakai minuman, jangan pakai kemudi. Kalau mau sedekah, pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau, bangun musala, bangun madrasah. Loh, suruh bangun masjid, itu dari mana uangnya? Gak ada uang, bangun masjid. Tapi kalau keluar hari ayah, cuma satu sok masuk, gak sampai. Gak sampai. Kalau tambah masuk lagi, nanti bukan cuma soknya, imamnya gak ada. Dan ini, para ulama kita merekomendasikan kenduri sedekah makan, sedekah minum. Ini bukan asal-asal, bukan tanpa asal. Tapi bagaimana para ulama mereka merekomendasikan sedekah makan dan minum? Karena dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Minhajul Qawim, dalam kitab Asrul Mafarid, Fathul Wahhab, dan kitab-kitab yang lain, semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-mal, sedekah yang paling utama nomor satu adalah air. Thumma ta'am, kemudian di bawah minuman adalah makan. Jadi karena sedekah minum dan makan ini paling besar pahalanya. Mengapa sedekah minum ini paling besar? Minum ini nomor satu. Mengapa paling besar? Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ketika saat minum badan ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, al-shadaqati a'jabu ilayhi. Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma'ain. Air paling besar pahalanya. Mengapa paling besar? Karena air ini paling banyak diperlukan orang. Orang bangun tidur yang dicari minum air. Pulang kerja yang dicari minum air. Habis makan juga minum air. Minum obat juga minum air. Sambil rokokan juga minum air. Sambil ceramah juga minum air. Ceramah juga minum
qadakada yaqulul atash, ketika ada seekor anjing meneliti sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati kehausan, mau lompat ke dalam sumur dan akhirnya dia muter-muter. Ilhamu bangiyun min bamaya Bani Israel, tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Dulu itu pelacur kerjanya malam hari, kalau siang hari pulang. Di timur tengah itu jarang ada air, jarang ada pohon, ada sumur, jarang, apalagi sungai tak ada. Pelacur ini pulang kerja siang-siang, melihat anjing hampir mati kehausan mengelilingi sumur. Hatinya merasa duka, hatinya merasa kasihan. Karena merasa kasihan pada zaman rumah, si pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu, sekarang pakai sandal, lama pakai sepatu gatal. Mengapa? Karena ya jaga pernah ke sana mungkin. Enggak pernah. Ya mungkin yang pernah ke sana kan. Pakai sandal atau pakai sepatu. Nah, setelah dia lepas sepatunya, dia turun ke dalam sumur. Dulu sumur enggak pakai timba, enggak pakai tali, tapi pakai tangga. Kalau sekarang timba dan tali beda, pakai gam. Pakai sandal. Setelah turun ke bawah, ambil air pakai sepatunya, fasafat dunia, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah anjing itu segar, tak pasti dia balik. Lalu lama-lama meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara kasih minum anjing, famufirullah hati, Allah ampuni dosanya sebagai pelaku. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Saudara-saudara pernah kasih minum ini? Pernah? Pernah? Gak pernah. Kenapa? Di sini airnya gak ada yang haus. Karena banyak air, banyak sungai, banyak lamaran panas. Karena kata Imam Al-Qurtubi, orang yang banyak dosanya sering-sering sedekah air. Mengapa? Pelacur aja diampuni. Padahal yang dikasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum manusia. Karena manusia makhluk yang mulia, walaupun kamu menangani Adam, sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Apalagi manusianya adalah umat Islam, umat yang paling pun tambah mata. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang yang punya hewan ternak, punya kambing, punya lembu, punya sapi, punya ayam, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa. Karena kalau banyak dosa, yang banyak kambingnya. Kalau banyak dosa, yang banyak ayamnya, tapi kasih makan. Padahal itu ternak hewan, apalagi kalau ternak orang. Makanya, seorang laki-laki ngasih nafkah anaknya, ngasih nafkah istrinya, itu mengurangi dosa. Karena kalau merasa banyak dosanya, yang rajin bikin anak, yang banyak anaknya, untuk mengurangi dosa. Kalau masih banyak lagi dosanya, tambah bininya, tambah istrinya, untuk mengurangi dosa. Ini kalau laki-laki biasanya senang. Kalau laki-laki, apalagi yang belajar, biasanya mikir, Pak Kiai, ini hadisnya pasti sahih. Mengapa? Karena isinya menyenangkan. Istrinya tanya, abang ini kawin lagi? Iya. Kenapa kawin lagi? Dek, saya ini banyak dosa. Katanya kalau kasih nafkah kepada kamu, dosanya dikurangi. Kalau cuma kamu yang kurangi, kapan habisnya? Sekarang ini musim corona. Abang takut segera mati, biar cepat habis, maka kawin lagi. Ini berarti suaminya Sunahban. Saya ini cuma cerita, itu bukan amalan saya. Itu amalan Rasul. Kemudian yang kedua, di bawah sedekah minum, yang pahalanya juga besar adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Dalam hadis Bukhari Muslim,
dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam yang baik? Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Besar pahalanya mengantar masuk surga." Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Untuk doa kasih makan." Artinya apa? Kasih makan orang ini termasuk amalan yang banyak, Pak. Besar pahalanya mengantar masuk surga. Dan banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis bahwa nasi makan ini termasuk amalan paling utama. Berdasarkan dalil-dalil itu, makanya para ulama kita melegalisir, merekomendasikan tradisi sedekah makan. Kita ini ada momen-momen apapun, selalu ada minum, selalu ada. Cuma kalau untuk jamaah tak perlu minum. Mengapa? Ya, yang nanti waktu mau sholat isya tidak kemudian kencing. Karena kalau minum nanti mau kencing, akhirnya akan terkejar. Atau nanti sholat isya sambil menahan kencing, sholat jamaah juga dapat pahala berjamaah. Makanya ada minum. Kalau menjamaah tak apa. Ini bedanya. Boleh